Tika, paketan diantar sampai depan pintu. Oke, teman-teman, kita akan unboxing paketan Toubou dari Cina ya. Jadi aku belanjanya tuh di sini, teman-teman, di China Online Shop ya, Online Shop Toubou namanya. Terus ini adalah online shop aku. Jadi aku tuh ada sampingan online shop. Jadi untuk bantu teman-teman di area Macau yang mereka nggak bisa, yang pengen belanja di China Online Shop tapi mereka nggak bisa, jadi aku bantu mereka. Jadi per barang aku tuh ngambil $5 kalau aku bantu teman-teman beli barang di online shop. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kalau kalian pengen tahu apakah bagus atau tidak barang dari Toubou itu, stay tune terus. Hai, halo, welcome back my channel Dila DGS. Ketemu lagi bersama aku Dila DGS, teman-teman. Di video kali ini aku bakal berbagi video sama kalian, tapi unboxing paketanku dari Toubou Cina ya. Jadi aku tuh suka banget gitu belanja-belanja di Cina kayak gitu. Jadi aku tuh belanjanya online shop. Jadi aku jarang banget belanja beli ke toko-toko gitu. Jadi aku tuh pencinta online shop banget. Semua baju-baju yang aku pakai itu online shop semuanya. Jadi teman-teman, ini paketan aku baru aja datang. Aku mau buka ya. Ntar aku mau ambil gunting dulu. Teman-teman, sekarang aku mau buka paketanku. Guntingnya udah dapet, dan sekarang aku mau buka paketanku dari China Toubou ya. Jadi ini udah disebut di sini ya, teman-teman. Di sini udah ada ini nama aku di sini. Terus sekarang aku mau buka nih paketan ini. Apa isinya? Jadi belanja di Toubou itu enak banget, teman-teman. Terus kalau aku di Macau sini belanja ke Toubou itu paling ready tuh 3 minggu, 1 minggu. Kadang kalau cepat banget tuh 3 minggu udah ready. Kadang kalau nggak 3 minggu ya kadang maksudnya 3 hari, 3 hari gitu udah ready kalau cepat. Terus kalau agak lambat lagi kadang sampai 1 minggu. Terus kalau agak lambat lagi paling lama itu 10 hari. 10 hari itu paling lama. Jadi soalnya kan di China Toubou itu kan banyak banget tuh online shop, jadi ribuan di dalam Toubou itu online shop. Jadi tempatnya itu jauh-jauh, teman-teman, beda-beda ya. Nah, teman-teman, ini dia barangnya. Aku buka ini apa ya. Ini jaket, teman-teman. Ini jaket ya. Berhubung ini titipan temanku, ini titipan temanku, teman-teman, jadi aku nggak berani buka ya, soalnya ini kan barang orang. Jadi ini harganya berapa ya, lupa aku, kisaran 100 berapa ya, 140 gitulah, aku lupa. Kayaknya sih kita lihat ya, teman-teman, kita lihat dikit lah, kita intip dikit ya, kayak mana sih barangnya. Oh, kita intip dikit ini. Bagus kok, teman-teman, bagus bahannya. Oke lah ya, berikutnya. Jadi kita ini cuma lihat doang, buka doang ya, karena ini titipan temanku, bukan barangku. Aku nggak berani buka dari ini, teman-teman. Ini adalah jaket musim dingin isinya. Terus teman-teman, berikutnya adalah di sini tertulis Miss Dila. Oke, jadi di sini tertulis namanya Miss Dila. Berikutnya adalah jaket juga, teman-teman. Ini juga jaket musim dingin ya, teman-teman. Jadi kita unboxing juga. Wow, bagus juga, teman-teman, jaketnya. Nah, ini jaketnya, teman-teman. Fashion classic populer trend. Halah, kayak gitulah pokoknya, bahasa Inggris gua mah gak ngerti. Bagus sih, teman-teman, kayaknya. Oke, kita intipin dikit ya.
kita intipin dikit, karena ini bukan punya aku, jadi kita cuma boleh nitip dikit aja, nggak boleh dibuka semua karena punya orang. Kelihatan nggak? Tapi bagus kok teman-teman bahannya. Beneran, kalau aku ada triksnya sih belanja di Taobao itu, kita mau lihat barang yang bagus atau yang enggak, itu kita itu udah bisa dilihat dari tokonya, itu udah kelihatan. Jadi ada trik tersendiri ya teman-teman untuk melihat sebuah toko itu, apakah dia itu pelayanan bagus, apakah barang dia itu banyak yang beli, ataukah barangnya, ataukah tokonya itu apa, toko online shopnya itu enggak ada orang beli, itu semuanya bisa dicek di Taobao itu ya. Jadi saya tuh karena pencinta banget belanjanya, aku tuh suka banget belanja di Cina, online shop seperti itu. Jadi aku tuh tahu banget bagaimana cara belanja di Taobao, dari belanja sampai yang murah-murah sampai yang cuma 2 dolaran sampai harga yang original, tempatnya saya ngerti. Soalnya memang pencinta banget belanja di Cina. Jadi di Cina itu teman-teman, enggak semuanya barang palsu di sana itu ya, saya kasih tahu. Jadi harga itu bawa rupa, teman-teman. Kalau kamu beli yang murah-murah banget, terlalu murah juga ya, barang juga menjanjikan gitu. Pokoknya tapi alhamdulillah selama saya belanja di Taobao itu nggak pernah ketipu. Jadi pokoknya sesuai harga lah. Nah, ini teman-teman kemeja ya. Ini juga titipan temanku, bukan barangku. Jadi aku nggak berani buka, teman-teman. Nah, ini kemeja ini ada berapa biji ya? Oh iya, ini biru 2 biji sama abu-abu 1. Ini tuh. Bahannya tuh bagus banget, teman-teman. Ini kisaran harga berapa ya, lupa aku. Ini dia, ini yang premium ini, jadi dia tuh bagus banget ya, aku lupa harganya teman-teman ya. Nggak berani buka juga karena ini barang temanku. Jadi aku tuh baik hati gitu teman-teman, cukup suka nolongin teman-teman beli barang di Taobao gitu. Terus ya mereka minta tolong sama aku gitu ya, aku ngambil sedikit lah. Jadi kalau minta bantu gitu sama aku cuma ngambil 5 dolar per barang. Jadi gitu teman-teman ya, lumayan lah 5 dolar kan, kalau dikumpulin kan lumayan. Jadi nggak cuma-cuma bantunya. Nah, nih. Jadi kan banyak banget di sini teman-temanku tuh yang mereka tahu online shop Cina, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara untuk order barang di China. Jadi aku itu suka bantuin teman-temanku, mereka tak bantuin kayak gitu. Terus aku tuh ngambil 5 dolar per barang. Nah, ini juga teman-teman, ini juga bagus banget. Kayaknya bahannya tuh halus banget, teman-teman. Ya, bahannya tuh bagus banget. Terus ini juga ya, teman-teman. Oh, bagus-bagus banget. Bagus-bagus sih, teman-teman. Apa ya? Kayaknya sih bahannya bagus banget gitu ya. Dia di paketnya tuh benar-benar kayak gini, bagus banget. Tapi aku ya itu nggak berani buka. Setelah kita buka dikit aja ya. Sedikit aja. Kita lihat dulu. Kita sentuh bahannya, apakah sesuai harga. Beneran teman-teman, bagus banget. Oke. Jadi ya begitu sih teman-teman. Jadi aku tuh ya pencinta online shop banget. Jadi kalau selama aku di Macau sini, aku kan kerjanya di Macau ya. Aku tuh di Macau itu memang tempat-tempat perbelanjaan kayak gitu. Maksudnya itu gimana ya? Setelah aku tuh bukan orang yang tipe orang suka yang jalan-jalan kayak gitu, terus masuk ke toko-toko milih-milih mau yang kita mau. Aku tuh nggak suka yang seperti itu. Menurut aku tuh paling males banget yang seperti itu. Jadi aku tuh males banget mau milih-milih apa gitu, ke jalan-jalan kayak gitu nggak mau capek. Jadi aku tuh sukanya tuh jalan-jalan di HP aja, jadi cukup online shop aja, terus cari-cari barang apa aja. Soalnya di Taobao Cina itu, di online shop Cina itu, barang keperluan kita dari A sampai Z itu semuanya ada. Jadi nggak takut. Jadi terus ready-nya juga cepet banget, pokoknya 3 hari gitu kadang udah ready, 1 minggu juga udah ready, jadi cepet banget. Jadi aku juga ya suka belanja di sana itu. Terus pelayanan mereka itu ya juga benar-benar bagus. Terus soalnya kan setiap toko-toko online shop yang ada di Cina itu kan semuanya bisa dicek teman-teman ya, apakah toko online shopnya itu mereka bagus atau enggaknya, atau mereka itu nanggepin pelanggan, semua itu bisa dicek. Terus
bisa melihat mereka barangnya apakah bagus beneran atau enggak. Jadi itu semuanya bisa dicek. Jadi online shop menurut aku itu menyenangkan. Tapi kalau kita udah tahu triknya ya, jangan sampai ketipu ya. Soalnya dulu-dulu zaman aku masih baru-baru banget online shop, zaman baru-baru banget aku masih suka online shop itu dulu. Aku kan tulisan Cina kan memang nggak begitu tahu ya teman-teman. Jadi aku tuh pernah ya beli apa sih? Aku pikir itu meja ya. Aku pikir itu aku belinya itu meja. Kok murah banget gitu, cuman berapa ya, $15, kok murah banget $15, aku belilah, aku order. Terus aku tuh nggak tanya secara detail, langsung aku order aja, langsung aku masukin keranjang aja. Udah tahu teman-teman, udah tahu datangnya apa coba, bukan meja teman-teman, ternyata $15 itu ternyata apa namanya, taplaknya meja. Itu pengalaman aku yang paling terkonyol banget. Terus aku juga pernah pas masih baru-baru juga order di China Taobao juga. Aku pernah order baju pengantin ya, baju pengantin. Aku pikir kok murah banget kayak gitu, cuman 45 gitu. Kok murah banget? Enggak tahu-taunya pas datang teman-teman, aku tahu apa yang datang itu ternyata baju pengantin itu ternyata untuk boneka. Konyol banget gak sih? Jadi kayak gitulah suka dukanya online shop. Tapi itu dulu, pengalaman dulu-dulu banget, udah dulu lah pas aku masih baru banget di Taobao. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah aku, soalnya apa sih, alah biasa itu karena terbiasa. Jadi seperti itu banget. Jadi kalau kalian tanya, deal bajumu itu apa, kok bagus-bagus banget, bagus saya ini made in China. Oke lah teman-teman ya, terima kasih banyak. Mungkin kalau niatnya bukan pamer ya, niatnya itu apa, pamer ya, iyalah pamer kalau aku tukang pakai barang-barang Cina kayak gitulah, tukang belanja-belanja di online shop Cina. Oke, gitu aja dah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngeliatin video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and bye-bye. Salam santun. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe adalah semangat bagi saya untuk membuat video yang lebih kreatif lagi. Terima kasih. Aktifkan juga tombol lonceng di bawah supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekali lagi, terima kasih.